cerita horor dong Bang Pior. Kamu mau tau gak cerita horor? Cerita horor ada, yaitu aku main Mobile Legend turun ke Epic. Nah, itu tuh horor kan? Itu siapa kak? Ini antara manusia atau kasian banget sih, dia manusia kok guys. Jangan lupa vlog, dia lagi nge-vlog. Say hi to my vlog guys, kalian masuk vlog aku loh. Lagi nunggu siapa Ci? Nunggu jodoh. Eh udah ada soalnya ya. Jangan coba kamu ya. Sup, diam kamu. Aku nunggu Bang Dodo. Katanya Bang Dodo lagi di Arab kan. Dia mau nyusulin aku ke Indonesia. Kok gak ikut hari ini gak? Besok dia nyusul ke Singapura. Aku bareng keluarga. Gimana kabar? Udah mau 2024. Ayo move on. Ayo move on yuk. Ci, pacar Kak Fonzi siapa? Aku Vivo, Fior Fonzi. Muka cumi Bang Pior. Aku ada muka baru. Ih kamu ngeliatin nih. Aku ada muka baru, mau lihat gak? Ketik 1 jika ingin melihat muka baru. Ketik 2 jika ingin melihat muka cumi. Gak usah ngetik kalau kan tidak mau melihat aku. Muka baru ya. 1, 2. Iya, iya, jangan liatin. 1, 2, 3. Ini namanya muka tapir. Muka tapir, kan kayak gini. Ini namanya muka tapir. Udah baru lagi. Kan muka cumi gini. Muka tapir gini. Ikut ya. Kalau muka cumi, gimana? Sekarang 2, oke, okay, muka cumi lagi nih. Ayo di dalam aja. Bentar, masih makan aku. Ini belum habis, ya ampun. Gak bisa bawa masuk. Oh, jelas nih. Live. Ayo lo. Ayo lo. Orang lagi live. Ada saya tinggal di sini. Orang bentar, orang masih. Habis juga. 10. Kok 30 ini masih jam berapa? 9.15. Maksudnya kalau di dalam itu enggak ribut-ribut lagi kayak gini. Bentar, masih dikit lagi. Boleh. Tapi di pesawat enggak boleh. Jadi ini bisa kalian makan dalam. Lanjut live di dalam enggak apa-apa sih. Yang penting kita udah make sure dulu gitu sama. Benar. Aku mau unjukin kalian. Entar aku nyusul sama Etot kedua. Ya Etot ya. Tungguin aku ya sini ya. Gak bisa sih, kamu nyusul di sana karena kamu sudah data lagi. Oh. Guys, aku sama Etot kedua. Guys, aku ada trik baru makan siomay. Pertama, siapkan siomaynya. Kedua, cemplungin ke kuah pop mie. Kayak gini. Tiga, tinggal dimakan. Kamar mandi. Kenapa? Kamar mandi. Panggil apa? Panggil mamanya Titi. Nah, masih muda ya mamaku. Reflek. Ya Ce. Gimana sih? Udah anak tiga dipanggil Cece mamaku. Suwe, diam. Suwe apa tuh? Woi dengerin. Andri masih jam 10.30. Mamiku tuh takut ada apa-apa gitu lah. Kalau kata di podcast Tanah Jawa, dengarkan orang tua kamu. Nonton nggak? Nggak ya? Di Etok mah jahat. Podcast aku yang di Tanah Jawa. Emang ada? Ayo bantuin dong, aku kenyang. Mama! Mau? Etok, ini makannya banyak banget. Nggak dikit sih. Sebenarnya belum makan. Gunung-gunung apa yang bisa nyanyi? Gunung-gunung apa yang bisa nyanyi ya? Tunggu. Gunung Krakatau. Karena gunung Krakatau. Tua. Tua. Kok kamu tahu, Edward? Terima kasih, Blade. Cus. Lihatin orang ya. Bromo Mars. Ci, baca komen YouTube. Lah, ini kan TikTok.
Bruno Mars, oh Bruno Mars, kok mirip Vinter kan adiknya. Aduh, enak banget. Tahun baru aku di Singapura, tapi cuma sampai tanggal 1. Iya kan, ya? Atau berdua? Tanggal 1. Tanggal 1 udah pulang, guys. Jadi kita tahun baruan di pesawat. Hah? Enggak. Loh? Semuanya kan malam. Jam berapa? Saya cacing beli tiket ya. Aku gak tahu. Mamiku kayaknya. Jam sore kok, sore malam. Jam... ya, di atas jam 3 pokoknya. Oh, kirain kita tahun baru di pesawat. Enak banget ya. Oh, kira aku beli misalnya tau, tata pop mie. Tinggi adanya berapa? 194. Emang satu keluarga tiang, 194. Lama banget ya, karena kuahnya aku abisin. Gak usah komplain lu ya, semua. Kalian support aja, biar aku kenyang. Di pesawat aku tinggal bobo. Garpunya efek ikut melewat. Dalam hitungan ketiga, aku bisa ngerubah ini jadi sendok. Hitung, guys. Hitung, aku bisa ngerubah ini jadi sendok. Cepet. 1, 2, 3 gitu. Cepetan. Oke. 1, 2, 3. Kak monyet tertipu. Hahaha. Ada yang ngomong buruan, buruan. Buruan, buruan. Krik, krik. Diam, Andre. Andre itu yang pelawak, bukan? Andre Taulani. Buruan. Belum, masih jam 9.19. 10.30, aku ntar 10.15 sampai sana. Enggak mepet. Mepet. Gak boleh. Gak boleh mepet. Gak boleh, katanya. Ya udah jam 9.30. Sayang. Ingat podcast Om Hao, kembarannya mana? Etut, kamu tahu gak? Kita di dunia ini punya kembaran loh. Di dunia lain tadi. Kamu pakai baju ini, kembaran kamu juga? Jadi horor gini, guys. Hai Suneo, ini Nobita anjir. Ya. Suneonya belum datang. Suneoku, aku sih sukanya. Dicariin Satria, Ci. Sis Cegil, gak mau ah. Gak. Dikit lagi tuh. Dikit lagi. Tumpah dikit. Bukan pacarku, adiknya pacar aku, anjir. Emang kita cocok. Adiknya pacarku. Habis duluan. Udah. Ini masih ada ya, Tut. Aku nyaman banget. Ada yang kuliah banyak. Tolonglah, nih. Oh, enggak. Kamu jangan bilang koko ya, aku gak habis. Ini masih ada satu lagi. Ini apa? Tadi beli dua. Iya, buat tipe satu aja ya. Ya? Boleh lah. Kalau udah beli di sini boleh tau. Gak boleh. Masih? Boleh. Boleh. Eh, di pesawat boleh bawa makanan gak sih? Oh, boleh. Boleh. Kemana aku bawa santok? Nah, ini nggak mau nih. Lihat aja. Oh, kenyang banget. Tuh. Ya, lalu nggak usah makan ya? Iya. Keluarganya Vincent itu boleh tuh, boleh katanya boleh ya. Eh, 10 kan, anjir. Lumayan. Cuan-cuan. Gitu dong nontoninnya. Yang semangat, semangat pagi. Dari Timor Leste. Aku udah suka satu lagu dari Timor Leste. Jangan terlalu laju, maju, pacue. Tahan-tahan tenaga, kita goyang santai.
Yuk. Sekarang kita mau masuk ke dalam situ ya. Dan kita akan kasih tahu ke kalian bagaimana suasana Bandara Soekarno-Hatta kan? Kok ketawa sih? Di Jakarta pagi hari jam 9.22. Edward jangan diangkat, itu di lantai kotor gak sih? Di tangan. Oh my god. Keluarga Vincent itu sangat beretika ya. Aku kalau ada sampah jatuh di lantai aku gak pungut. Kalau mereka tuh mereka pungutin like for what bro? Tas mungil aku. Dan ini Sarah Monique, ini tuh buat nge-vlog. Terus taruh gini kan. Ini adalah sisa makanan yang gak habis. Terus sekarang kita Zeiss Bjorn, lu di SG kapan? Oh no Bjorn. Pasti dia ini ngajak ketemu kalau di Singapura. Ini kamera. Oke. Aku beli HP baru. iPhone 15 Pro Max. Masih baru banget. Terus ini ada gantungan V. Cie. Ih, gemoy etor. Oke, yuk. Kita berangkat ya. Mau kemana? Tebak. Aduh, kasihan. Apa ya? Luarnya. Ih, gemoy banget sih. Tunggu bentar, guys. Aku mau. Ya, lagi. Hah? Balik. Mau kemana dulu? Baru bangun dulu. Ada di dalam? Kok ada di dalam? Oh, bawah. Ada. Ke bawah kan? Iya. Oke. Terus ini aku tadi mau bawa air wheel tau gak, koper yang bisa jalan. Tapi gak boleh guys di Air Asia. Outfit check. Ini, yuk. Gak ada. Nah itu koko aja, lihat koko aja masih di luar. Tuh kan, kita buru-buru percuma Edward. Ya, boleh keluar lagi ternyata ya. Yuk, beli air dulu yuk. Beli air dulu. Apa? Air, mau air putih. Nah ini ada koko aku guys, kok? Udah Ci, gak jadi airnya. Ini koko aku, koko kandung ya. Dokter tulang. Jadi kalau kalian, oh ya belum, masih S2. Kalau kalian macam-macam sama aku, kalian akan dipatahin tulangnya. Filternya. Selfie dulu dong. Where are you going? I'm going to Singapore. Kok make upku berantakan ya? Gak ke tukang pijit. Heh, ini bandara ya. Kalau kalian mau pijit, gak di bandara. Mau dipijitin pesawat, tirindes. Si live sampai naik pesawat ya. Oke. Okay. Gak pakai filter pasti cantik. Emang kok tahu? Ini pakai filter biar makin cantik. Rambut tuh lagi bad hair day banget hari ini. Pesawat kita. Boleh gak sih tunjukin? Ih kamu sih etet tau kai. Iniin. Nih, dilarang merokok. Nih, ada tulisannya. Nih, terima kasih Anda turut menjaga kebersihan bandara. Dilarang merokok. Jadi kalian yang masih merokok, stop sekarang juga. Kalian makan rokoknya. Simpan di mulut. Simpan aja di mulut ini. Misalnya lagi di bandara nih. Dia merokok. Pai. Bocah-bocah kosong kapan tayang lagi? Bocah-bocah kosong setiap seminggu sekali guys. Jangan lupa ditonton ya. Kemarin trending 3, keren trending 2 loh. Bocah keras-keras ya. Sepi banget. Nih. Ini namanya
cleaning in progress. Artinya tempat ini sedang dibersihkan. Jadi kita harus hati-hati biar nggak kepleset. Au gitu. Dan ini mami aku. Mami aku adalah orang yang sangat tolong takut. Sini sayang. Takut lari. Oh no, gawat. Cici Mustafa mana? Di sini. Mustafa. Mustafa yang gemoy. Mau? Ayo. Loh, kita udah beli air kan? Belum. Loh, yo. Tadi enggak beliin aku air. Ada udah kita. Ngapain? Loh, buat berdua. Buat berdua. Loh iya, mau ngapain? Mami mau ini air. Itu airnya masih ada, belum dihabisin. Enggak usah, Papa. Ayo beli lagi yuk. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan karena kita udah taruh tas di terminal 1, terminal 2, guys. Lihat tinggi banget anjir. Edward, ini baru adanya. Kokonya beda berapa senti sama kamu, Edward? Koko. 10. Berarti kalau pintar lewat sini lu nunduk dong? Enggak lah. Mepet ya? Kalau ini nunduk. Anjir. Titan pendiri, titan kolosal. Mau kemana, nanya lagi ya? Nanya lagi gak? Ini pernah nanya lagi? Udah dibilangin mau ke SG, nanya lagi? Kan aku baru masuk. Ya, maaf. Ya, apa? Bawa? Mau apa ya, Tet? Gak apa-apa. Ke aku satu. Dua. Loh, aku udah dibeliin. Oh, dua deh, gak apa deh. Lagi. Aku gak dingin. Aku yang lem minerale ya. Aku dingin. Ada manis-manisnya. Kamu dingin? Satu dingin, satu enggak ya? Kamu aku atau lem minerale? Loh, Ciyola siapa? Halo? Ya? Ya? Halo? Bang Pior, ngapain ke Singapura? Ya liburan, kan lagi libur guys. Onigiri dari Medan apa? Onigiri dari Medan? Berapa deh? Cie, pacaran cie. Emang? Pacaran juga. Ci, real gak real? Apa yang real? Apa? Apa? Nanya apa sih kalian? 31 Desember mau liburan. Loh ya, iya dong, justru karena mau tahun baru guys. Oh my god, aku gak bawa kartu ATM. Kartu ATM ku dimana ya? Etot dulu ya. Etot kan aku mahasiswa, kirim uang. Kasian, ini masih 18 tahun loh kak. Iya, umur ya. Senyum-senyum doang kerjaannya. Udah ya, gak ada ya. Dan dia tidur terus kerjaannya. Tapi Etot bangun-bangun. Oh my god, sumpah aku kakak yang tidak baik sih guys. Cici, kasihan banget Etot kan gemoy, dia kan masih bayi, dia harus menghemat uang karena dia masih mahasiswa. Itu nyelip gak, Ci? Gak tahu anjir di mana ya kartuku. Tapi kartu ATM aku, tau kan, yang BCA gitu ya, itu tuh udah kadaluarsa. Jadi adekku lagi mau gesek waktu itu tuh sudah kadaluarsa, emang harus ganti. Punya koko juga, barengan lagi kita. Kok bisa gitu ya? Betul. Cici sengaja ya? Enggak. Enggak, tadi ketawa-tawa orang enggak. Heh, aku kurang ajar ya kalian semua. Aku tidak seperti itu ya orangnya. Enggak, enggak sengaja. Kartu ATM ku memang sudah habis jangka waktunya. Si Pior pinter banget ngambil hati orang. Ya dong, ini Etot kan. Etot itu kalau aku gandeng, dia suka takut guys soalnya. Takut kokonya marah. Kan aku kan pacar kokonya. Aku tuh suka nempel-nempel ke dia. Kayak Etot. Terus dia kayak, jangan ce gitu. Pengawal ya? Oh iya. Iya, bodyguard aku ini. The real bodyguard. Oke, sekarang kita taruh di sini. Mau lihat pesawat gak? Nih, ya ampun,
aku. Nih, aku tunjukin pesawat yang terbang menuju angkasa. Itu namanya roket. Oh iya, aku lupa. Nih, Terminal 2. Aku tuh berharap Terminal 3. Soalnya bagus banget aja Terminal 3. Aku kayak, nah ini pesawatnya. Di sini ya. Aku taruh di sini terus aku gelindingin ini seakan-akan ini bowling, oke? Okay. Satu. Satu, dua, tiga. Oh ya. Dua, tiga. Juk. Tuing. Apa kalian tidak apa-apa? Apakah kalian terkena bola bowling? Ada orang Cina, iya. Setiap mau lewat, aku lagi kayak live gitu, setiap langsung kayak lewat belakang, kayak mau jadi gak enak ya. Emang kamu tingginya berapa, Ci? Aku tingginya 165. Nih, Vincent mana? Kenapa sih nyariin Vincent? Terus ini Fior yang lagi nge-live. Pacarku masih latihan basket. Ya, karena 13 Januari udah mulai IBL. Jadi dia harus latihan dengan keras ya, dan dia nggak bisa hari ini karena masih ada latihan. Besok pun masih ada latihan, nggak libur. Baru bisa kesini itu besok sore libur tuh baru. Tuh mana Mi? Kasihan dia lu. Nah ini mami aku. Dia kalau di depan kamera sangat baik dan anggun. Makan enggak? Onigiri. Jadi papinya enggak ikut sih. Ada dong di aku dong. Papi mana Mi? Papiku gemoy. Papiku mirip-mirip si itu, si gemoy. Makanya aku suka yang gemoy-gemoy karena papiku gemoy. Kalian harus lihat papi aku nanti ya. Koko gemoy enggak? Koko enggak, Koko takut. Koko menyeramkan. Koko aku ya, Koko Niko. Itu menyeramkan. Lu bisa diem enggak? Si ini nih. Si Naya, Naya. Naya, swear lo ya. Aji Prasetyo. Enggak dong. Itu mirip yang oke guys, oke guys. Nah ini papi aku guys. Papi aku gemoy itu. Gemoy kan. Papi aku sama aku tangannya kopi susu. Coba Dodi, tangan Dodi. Tangan Dodi begini. Tuh kopi susu. Ting. Tuh. Ci, matamu pakai anti-sipit ya? Bukan anti-sipit, skot mata. Nih, adik aku. Ting, kopi susu juga sama aku. Enggak. Enggak segitu ya sih. Dan koko aku adalah ini. Dan dia lagi baca manga. Coba dijelaskan Dokter Niko lagi baca manga apa? Leveling. Lah, kan udah tamat. Baca ulang. Oh, jadi dia baca ulang Solo Leveling. Aku juga baca loh. Kalian tau gak? Solo Leveling tuh keren banget. Makanya aku gak sabar anime keluar. Spill celana. Oh, jelas di brand baju aku, Fiorae. Nih, aku ketik ya. Mami juga nih sama. Nih, satu keluarga aku semua aku pakein brand baju aku sendiri, Fiorae. Ada di bio TikTokku. Dimana-mana pokoknya cari aja Fiorae. Fiorae. Edward. Bagus kan cananya? Ada di situ, ada. Di mana-mana ada, cari aja. Di toko kesayangan Anda. Di TikTok Shop juga ada loh, Fiorae. Lagi diskon akhir tahun. Aku sampai bingung kok murah banget. Gue jual harga modal apa bagaimana nih? Gitu. Bagus ya, kalian harus lihat. Ci, rambutnya diikat, Ci. Gak bisa ini rambut aku pakai extension. Hair clip. Kalau gak pakai hair clip, aku cuma segini. Cuma segini kalau nggak pakai hair clip. Ini aku pakai rambut palsu. Emang apa, ada quotes namanya beauty is pain. Kecantikan itu adalah pain. Ci, senyumnya itu loh. Au, kamu nih, kalian nih bisa aja deh.
terima kasih Cigemoy. Cigemoy terima kasih. Spill outfitnya mau nih aku kasih unjuk ya outfit aku. Namanya pesan apa ya ini? Belum keluar. Oh belum launching. Oh cari aja lah guys di Fiorae ya. Eh oh iya semua spill outfit lupa. Pokoknya ini baju-baju aku. Ini bajunya bukan dari Fiorae. Okay. Malu guys banyak orang ah. Edward. Mama, bilang aku lihat sih gaya gini. Mama nggak gini, cici soalnya di sana nggak gini-gini. Iya mami, aku di sana diem ya, ya kak Edward ya. Aku kan ke rumah, aku ke rumah Vincent di Surabaya. Aku di sana kayak diem guys, karena aku malu. Terus karena mode ketemu camet terus diem kan. Kalau di sini aku kayak Ci mau kemana? Weh, apa? Spam apa ini? Tidak akan keluar sedikit pun dari mulut aku guys. Silahkan kecewa. Mana bocil kecewa suaranya? Nikmati saja prosesnya. Tidak akan keluar dari mulut aku, oke? Okay. Koko mana Ci? Nanya lagi. Hatian ya, baru besok bisa ke SG-nya. Nyusul, dia nyusul. Au! Aduh, basah sanaku guys. Anjir kalian sih nge-spam. Aduh, lemakku. Anjir, lemak. Yol, ada tisu gak? Nih, tisu basah. Mimi, suruh. Aduh, sorry, tisu basah. Tisu kering. Tisu kering. Tumpah, itu tau kayak ngompol. Nih. Oke. Okay. Halo. Oke. Okay. Minum dulu deh. Salam ya. Lain mineral, le, ada manis-manisnya. Itu iklan, nanti kamu harus bayar. Oh iya. Bayar ya. Tarlo. Aduh. Popo seneng ya. Apa mi? Apa itu shell pop ditunjukin ke Popo. Cici pakai shellnya. Terus Popo seneng banget. Iya lucu. Kalau ada omanya masih hidup, Cici seneng tuh. Karena omanya udah meninggal. Iya, oma aku guys, oma aku tapi udah meninggal sih. Om aku tuh suka banget sama orang tinggi. Jadi kalau om aku masih hidup sampai sekarang, ngeliat Vincent masih dia seneng banget. Soalnya masih kecil kamu masih suruh berenang terus biar tinggi karena om suka berenang. Oh iya, mami aku dulu waktu kecil selalu nyuruh aku berenang terus-terusan karena mamanya mamiku, om aku suka banget orang tinggi. Jadi aku jadi tinggi. Aku 165 loh tingginya. Buat cewek 165 tinggi kan guys? Vlog dong Ci, iya Naya, sumpah bawel lo ya. Ini lesin berenang, sama ini lesin berenang seperti ini. Dalam hati Etut, gue mah gak usah berenang buat tinggi, anjas. Enggak, karena kalau gak berenang, gue pake gue yang ambon, gue turut takut. Pak Suwardi namanya. Kenapa? Oh ini adik aku guys. Nah kalau ini berenang kan harus. Adikku abis kena ini, apa catokan. Lepu tangannya. Gini ya, cicinya tuh gak bisa nyatok. Jadi adiknya nyatokin. Cici caranya bisa untuk berat-berat 70. Nih adik gue ya. Nih adik gue pakai nih. Tuh, 7. Tuh, semuanya udah serenang tau gak kokonya. Semuanya udah serenang. Mau Vincent bisa berenang? Vincent bisa berenang gak? Bisa semua. Bisa semua. Nah, kamu mami udah serenang. Gak salah kan? Vincent bisa gaya renang apa aja? Cinta tanganku gede banget. Apa cuma bebas? Katanya lebih bagusan yang ke William. Itu bidang. Iya William dari bidang. Vincent sebenarnya juga bagus. Nggak mereka sekeluarga bagus, tinggi tinggi. Geser dikit sih. Tapi kalau Vincent tuh rada bungkuk gini karena dia jelasin. Enggak dia jelasin waktu SMA dia tuh suka dilelek-lelekin teman-temannya. Jadi dia minder jalan ibu. Iya kan. Jadi Vincent ini kan dia tinggi guys. Vincent kan tinggi, tapi dia tuh dulu atau SMA tuh jalannya kayak bungkuk karena dia malu dia ketinggian.
Ci, masa katanya 80 kg kali bukan 70 kg. Ya ampun guys, emang aku sebesar itu. Adik Cici umur berapa? Aku dia tuh, umur tuh, 22. Oh, 80 kg Ci, bukan 70. 70 ya, adik. Aku 70-an. Oh, nyonya kasihan. 168. Dia asisten aku, dia PA. Karena walaupun dia lebih muda, aku jauh lebih Ci, kecil adik kandung. Dia. Adik kandung dong. Oh my god, ini adik kandung aku. Kita akan buktikan gimana caranya muka kandung. Gimana caranya kita adik kandung. Oke. Okay. 1, 2, 3. Mirip kan? Masih enggak percaya lu pada gua adik kandungnya? Aduh, bosan nih. Aku bisa lebih mirip lagi. Inilah Mi, kenapa Ci, kita kelamaan sampai sini. Aku bisa. Emang begini internasional syaratnya. Dengerin Dedek, aku bisa lebih mirip lagi. Muka cuma memang. Ya, kan diginiin. Terang sih, ini kata kamu. Kan diginiin, aku tuh gini, harusnya gini. Kacanya. Eh, gini dong. Harusnya kan aku ajarin ini gini. Enggak, mulutnya harusnya gini. Gini. Kayak gini. Terus gini. Harusnya gini. Takut. Koko Niko gak ikut ke SG, Ci. Parah banget. Aku baca loh. Apa? Enggak, Via Skincare. Lu gua tabok ya, Via Skincare. Via Skincare jahatin aku. Enggak. Adik kandung kok. Kapan tayang episode 13? Senang sih ya. Baru tayang yang Asi Welas trending 2. Terima kasih guys. Ci, kapan berangkatnya? Harga 15 Pro Max berapa? Duh, Ci, kapan berangkatnya, Ci? Kamu tahu enggak kamu berangkat kapan? Sekarang. Jam 10.30. Ih, pinter dia. Kayaknya enggak ada musuh setiap bangku. Nyari apa itu? Charger. Musuh di tengah-tengah bangku tuh. Itu tengah bangkunya sebelah si Om tuh. Ada. Aduh, guys. Udah ah. Dia bilang mamanya tuh harus berenang juga, les kayak mami, les ini, les itu, les ini. Nah, penting iya, kamu tuh ikuti ya. Di sini ada gak yang kumonnya karena lulus? Kalau mami, papi juga gak les renang, kalian gak tinggi-tinggi kayak gini kali? Iya, udah tahu. Coba sebut di sini siapa yang... ini kan papi aku. Kita papi aku tuh. Dulu. Oke. Kurang kok satu. Papi aku gemoy ya. Kosa muka cuminya. Ada ga yang lulus Kumon di sini? Kamu Kumon sama aku berapa ya? Promosi ini teman ya. CDE. Hah? Sama CDE. Gak mungkin, pasti paling C doang. Sampai mana? Oh, materinya apa? Pembagian. Aku juga. Yang pembagian pakai gitu tuh. Berarti kalian semua orang pintar. Gak tau kenapa aku gak bisa. Ya iyalah, aku masih kecil, seumuran kamu, kita levelnya sama. Karena kamu pintar. Bukan deh, karena masuk ke berbarengan. Gak tahu sih. Barang soalnya. Emang kan beda-beda latihan. Mumpung Vio lagi ke Singapura, aku mau ketemu Vincent. Vincent. Orang Vincent juga kesini. Siapa yang ngomong tadi? Orang dia juga kesini, awas tuh ya. Spill kukunya. Ini cat eye warna ungu. Ini warna ungu karena kulit. Aku bucin di sekolah ungu pacar aku. Dah, don't disturb me. I want to be alone. Aku juga tidak mau deket-deket Omi. Aku mau menyendiri, guys. Aku mau. Tuh mana? Oh, itu ngecas tuh. Dia di sana tuh ngecas sendirian. Gemoy ya? Gemoy gak? Gemoy gak? Gemoy gak? Gemoy ya? Gimana ya? Oh, aku tahu aku di mana. Aku di sini aja. Ini adalah spot sendiri karena aku kayak capek banget dikelilingi manusia, jadi aku menyendiri. Ci, ajarin adeknya cara muka tapir itu muka baru ya guys. Kok jelek banget, jelek guys asyu. Bahan di sini ya? Ini kotor gak sih? Tapi terlalu terang. Oh tuh gak bisa duduk lama-lama. Aku pengen rebahan guys. Mukanya jadi melas.
ada sofa di sana, tapi sofanya tuh kayak sofa umum. Dan aku takut aku tiduran di sana dan ditegur sama petugas. Harga iPhone 15 Pro Max aku lupa guys berapa. Aku beli kayak sekitar 30-an. Tapi worth it soalnya kameranya bagus dan aku emang mau ganti HP aja. Karena angka 15 aku kesukaan Vincent. ATM ketemu gak Ci? Gak ada ATM di sini. Gak ada, gak ada guys. Anjir, silau banget. Kok ganti mosentnya, mosent. Iya, rambutnya kering banget, bukan kering lagi, udah rusak ya guys rambut aku. Yang dipakai live ini iPhone berapa? iPhone 13 Pro Max. Soalnya yang 15 Pro Max aku belum pindahin guys data-datanya. Pernah ditanya mirip Wilona gak? Eh sumpah ya, kayaknya 1000 orang deh bilang aku mirip Natasha Wilona. Aku aminin anjir, dimiripin orang cantik ya gue aminin lah. Bulu matanya asli, palsu guys. Kartu ATM udah ketemu belum? Gak ada guys. Kan mau aku liatin tas aku. Aduh silau banget di sini guys, bobo-boan aku kayak salah pilih tempat deh. Mau aku liatin tas aku. Gak ada. Aku cuma bawa kartu flash, kartu apa, The Paris tindikan. Udah. Memory card. Udah, kartuku juga gak kepake juga sih kalau dicuri orang. Gimana rasanya punya teman kayak Maiden dan Kathy? Seru guys, karena real semua dan kayak mereka orangnya suportif. Semalam aku baru callan sama Katis. Etot dari apa? Udah mentok ke atas guys. Itu bukan ada colokan. Gak ada pak emangnya. Bisa gak? Bisa, bisa. Si pencil alis pakai apa? Aku pakai Anastasia Beverly Hills yang soft brown. Terus kayak eyebrow gelnya aku pakai merek Peripera. Kenapa rambutnya dihitamin lagi? Karena aku mau samain sama hair clip aku. Guys, kalau aku dicopot, rambutku cuma segini. Nih. Rambutku cuma segini. Tuh. Ini kalau nggak pakai hair clip, rambutku cuma segini. Tuh. Ini makanya aku pakai hair clip tuh, biar panjang. Kaget nggak kalian? Sumpah pas aku di rumah, aku kan nggak pakai hair extension kan, aku pakai hair clip. Aku kaget banget aku lepas hair clip, kayak aku mau nangis karena rambutku pendek banget. Terus habis itu kayak aku jadi tomboy banget, swear. Kaget kan Mufit? Kaget kan? Gak usah lah pakai wolf cut. Aku nggak cocok guys rambut pendek. Karena aku tuh orangnya ceria. Aku rambut pendek, aku kayak tomboy gitu nggak cocok. Sunscreen merek apa? Sunscreen aku merek Beauty of Johnson yang warna putih. Kenapa rambutnya pendek? Kenapa pakai hair clip? Rambutku pendek karena rusak, abis bleaching dan bercabang. Ini aku gunting cabangnya. Vlog terbaru kapan lagi? Nonton dulu vlog yang sekarang. Gak mau up kalau kalian belum nonton vlog yang sekarang. Cici bahagia gak hari ini? Bahagia dong, karena mau ke Singapura. Dan aku mau beli banyak barang dan liburan sama ayang aku. Gak sabar besok deh, aku LDR sehari aja gak bisa sama dia. Koko udah selesai latihan belum ya? Belum.
masih udah boleh, Etot udah bisa nyoblos, ini belum presiden. Udah. Pilih siapa? Aku. Rahasia. Ih, rahasia. Eh, gemoy banget sih. Kalau aku pilih yang gemoy-gemoy. Yang gini-gini. Karena gemoy. Aku milih yang mirip baby sweet Sal. Yang perutnya maju dan baby sweet Sal, gemoy. Jadi aku... aku lupa anjir, eh guys, aku harus off. Aku ada video, apa ada foto endorse yang mau aku edit. Ntar aku live lagi, oke? Okay? Lupa anjir, jam 12 deadline-nya. Aku harus off guys, aku harus ngedit foto jam tanganku. Karena, harus aku pakai HP aku lagi ya. Tapi aku belum login ini. Jumatan woy, kan gue gak sholat guys. Iqbal, anjir. Nanti aku live lagi, oke? Okay? Bye-bye! Nanti aku live lagi, aku harus edit endorse, bye-bye! Dadah!